Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum as warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashabi as al la as -ah -ah hawla wa la quwwata illa billahi al azim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita telah menikmati Satu bulan Satu masa Yang akan membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah itu. Bahkan kalaupun itu kemudian selisih 10 tahun antara satu orang dan yang lain. Ada orang yang lebih panjang umurnya, ada orang yang lebih baik amalnya, dikenal sebagai mujahid, tetapi ada orang yang kemudian yang mati duluan dan kemudian ada satu orang lagi. Orang yang biasa-biasa saja, kemudian dia melihatkan satu fadilah untuk menjumpai satu bulan Ramadan pasca kematian orang lain yang dikenal sebagai amit sebagai mujahid ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang kedua itu bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan si Allah lebih daripada orang yang pertama maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan kita dengan amalan-amalan semaksimal mungkin untuk meniru Rasulullah SAW dalam manfaatkannya. Di antaranya adalah memperbanyak bersotakoh. Bukan mengarang, bukan sesuatu yang ikut-ikutan, tetapi yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang sahih, sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kan Rasulullah ajwatan nas. Rasulullah itulah orang yang paling dermawan. Wa kun Ramadan. Tetapi paling dermawan dermawannya Rasulullah itu adalah ketika di bulan Ramadan. Ada peningkatan sedekah di bulan Ramadan. Tindakan ini adalah merupakan tindakan yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal biasanya itu sedekah taruhlah adalah per hari itu sepuluh ribu maka di bulan Ramadan per hari harus ada peningkatan bisa lima belas ribu bisa dua belas bisa dua puluh ribu dan seterusnya itu adalah hal yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu paling dermawan adalah ketika di bulan Ramadan. Khinelqahu Jibril ketika Rasulullah itu berjumpa dengan Jibril. Wa kana fi kulli Dan Jibril itu bertemu Rasulullah tiap malam. Fa Qur'an. Maka Jibril itu kemudian mudarasa Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah tasmi kepada Jibril alaihi salam tiap malam. Dalam kondisi seperti itulah dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah Sallallahu Sallam ajwa tu bil khair min al Saat itulah Rasulullah SAW itu lebih dermawan, lebih cepat untuk berderma, untuk memberikan apa yang beliau punya, untuk menitipkan sesuatu yang beliau punya melalui kasir-kasir Allah Subhanahu Wa Taala di muka punya orang-orang yang perlu untuk diberi Korak wal masakin, itulah kasir kasir Allah, dan Rasulullah begitu bergegasnya untuk memberikan kepada mereka, untuk menitipkan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang sangat sayang kepada hartanya, tapi sayang itu bukan berarti kemudian digenggam, sayang itu bukan berarti dieman-eman, lantas kemudian tidak diberikan. Justru karena disayang itulah kemudian Rasulullah SAW mengabadikannya untuk beliau nikmati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah SAW. Ada peningkatan yang signifikan saat di bulan Ramadan. Ada peningkatan signifikan saat di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Begitu dermawannya. Bahasa Jawanya nyah nyoh. Begitu mudah untuk memberikan kepada orang lain. Apapun yang beliau punya Masya Allah Itulah Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah orang yang ma'asum Allah telah menyajikan Untuk mengampuni dosanya Yang telah lalu maupun yang akan datang Tetapi Rasulullah Bukan berarti merasa cukup dengan itu Beliau ingin tercatat menjadi Abdu'l-Syakur Menjadi hamba yang pandai bersyukur Atas semua fasilitas yang Allah berikan ya maka kita sebagaimana kita Allah berikan berbagai macam fasilitas ini seharusnya fasilitas ini kita maksimalkan untuk kita nikmati kita syukuri kita abadikan di sisi Allah Subhanahu Wa itulah teknik pengabadian jika kita memang benar-benar cinta kepada harta kita maka abadikan harta itu. Bagaimana cara mengabdikannya? Kita tirukan kepada Allah Subhanahu Itulah teknik pengabadiannya. Walaupun kasir Allah di dunia ini tidak seperti kasirnya bank yang mungkin dia berdandan dengan rapi, berdandan dengan baik, tampak dengan wajah yang luar biasa. Tetapi kasir-kasir Allah itu barangkali ada orangnya bertampang memelas. Tetapi mereka lah yang sebenarnya menjadi kasir Allah. Menjadi alat, menjadi orang-orang yang akan mengantarkan pengabadian harta kita yang tanpa itu maka sebenarnya apa yang kita nikmati menjadi satu hal yang sirna Allah tegaskan ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq apa yang di sisimu masih ada di sisimu maka adalah sesuatu yang sirna yanfat akan sirna enggak terabadikan enggak terlestarikan tetapi Allah katakan wa ma baq. apa yang si Allah itulah yang akan abadi Itulah yang sebenarnya akan bisa kita nikmati. Itulah sebenarnya sangu kita. Itulah modal kita. Ingat, beda tempat, beda bekal. Orang yang ke laut tentu punya bekal yang berbeda. Tetapi kalau orang mau ke kantor, orang yang ke gunung, maka tentu berbeda dengan orang yang mau ke sungai. Orang yang mau ke bulan, astronot, punya bekal yang berbeda dengan orang yang mau hanya sekedar wisata ke hutan. Maka begitu pula orang harus sadar, tatkala dia harus berbekal, tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal itu wujudnya akan berbeda dengan bekal yang ada di sekitar. Maka kemudian caranya bagaimana? Hanya satu cara, kita titipkan bekal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan mengatur sesuai dengan kebutuhan kita di akhirat. Maka mulai sekarang mari kita tingkatkan titipan kita pengabadian harta kita melalui kasir-kasir Allah subhanahu wa ta'ala agar harta itu benar-benar abadi bahkan dilipat gandakan dan satu sekarang dikatakan bahwa amal kita itu akan ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita merawat satu biji ya, kemudian tumbuh dan tumbuh akan makin besar. Begitu pula amal kita ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sebesar gunung nanti. Masya Allah Bukan berarti kalau ditetapkan Allah itu karena berhenti statis tidak, tetapi dikembangkan oleh Allah wa taala. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan perlakuan Allah kepada amal kita, kepada kita. Tetapi ini akan ha hanya menarik bila orang meyakini tanpa keyakinan maka semua janji itu adalah merupakan omong kosong di benaknya dalam keyakinannya semoga kita yang beriman benar-benar kita buktikan dengan amal nyata amal yang sesuai dan relevan dengan keyakinan kita insya Allah dan demikian kita akan mengandalkan Allah sebagai orang yang berbahagia sebagai al-muflihun orang yang berpuasa beribadah dengan sempurna orang-orang yang beruntung di saya pikir Inilah semoga bermanfaat. Hadirin Allah, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.